Oke guys, welcome back di Raden Aktivitas channel YouTube guys. Sekarang kita saatnya mukbang lagi guys, yaitu mukbang dari sosis yang katanya pedas banget di lidah. Dengan rasa sosis sapi dan ayam rasa pedas ini bisa didapatkan di Indomaret sama Alfamaret. Alfamaret. Oke. Ini sekarang dari keluaran Kainzler Singles Hot. Oke guys. Sekarang kita mau coba ya guys, gimana rasanya nih sosis kok bisa pedes banget ya. Aduh, kayaknya saya rasa enggak mungkin banget bisa pedes banget. Katanya di sini katanya sudah matang, tinggal makan guys. Jadi nggak perlu dipasak lagi ya. Lihat, kita lihat penampakannya berbentuk seperti ini guys. Kemasannya udah memang belum dibuka loh tuh. Dibuka ya, dan ini memang kayaknya ada sambalnya langsung pedas. Oke, kita katanya sumbernya udah pedas banget, dan netralisirnya adalah saya sebagai Sprite ya guys. Sprite, belum dibuka Sprite netralisirnya. Ya kalau misalnya belum kenapa-napa bisa langsung Sprite. Oke ya, langsung aja guys, kita coba dulu guys. Tapi sebelumnya saya stop dulu bentar. A few moments later. Sosis ini katanya di lidah rasanya pedas. Kita coba guys ya. Ini masih segel ya guys tuh, masih segel, dan netralisirnya adalah Sprite. Oke, kita coba ya guys. Gue banyak ngomong guys. Kita coba sekarang ya. Oke, kita sobek. Wow, kita cobain dulu guys. Ini memang ada plastiknya, tapi plastiknya biar aja tetap kayak gini. Emang kalau sosis udah halal, kalau mau langsung makan aja, plastiknya nggak bisa dibuka. Oke, kita cobain ya. Bismillahirrahmanirrahim. Enak deh, enak, tapi nggak ada rasa pedasnya, katanya hot, biasa aja sih, biasa aja. Tapi memang di sambelnya itu diselimut, sosisnya diselimutin sambel saus gitu sih. Tapi katanya hot, tapi enggak lah, biasa aja lah. Nggak ada rasa pedasnya guys, hot, pasti nih. Kayak jadi kayak makan sosis yang di jalanan aja biasa. Apa jadi mitosnya itu mungkin dapat di sosisnya tuh ada yang dapat yang gak pedas, ada yang pedas, mungkin gitu. Saya kurang tahu lah, mungkin kemasannya sama. Mungkin katanya ada yang bilang ada yang pedas dan ada yang tidak pedas. Ini kayak dapatnya yang mungkin gak pedas, standar aja. Itu paling sambal ya, biasanya sambalnya di pojok-pojok kita coba jilat ya. Nggak pedes ya, suami jatuh. Nggak pedes. Bisa aja, tapi nggak tahu kalau saya habisin nih guys ya, coba kita habisin dulu. Nggak ada pedesnya. Oke guys, jadi gitu aja guys, ini salam sosis mukbang dari mukbang kita. Sosis hari ini adalah single hot, tapi biasa aja di bibir doang. Nah, kayak lewat aja kan, biasa aja sih. Tapi memang ada rasa pedas, tapi nggak begitu hot, biasa aja. Oke guys, gitu aja guys, sampai ketemu lagi di Raden Aktivitas channel YouTube guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.